lagi sama mama. Sama Mas Adi, sama papa. Ini enak nih, banyak gini nih. Ya ampun, aku udah lama banget gak liat ITC. Kami himbau untuk bersama-sama berpartisipasi mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai yang merasa kurang sehat segera untuk menghubungi para petugas kami untuk. Halo, selamat pagi. Aku sekarang lagi ada di depan bungalowku dan ini sekitar pukul 6.28 dan kondisinya ini habis hujan. Ini dingin banget di sini. Makanannya enak-enak. Kurang ini video kok. Yeay, udah saatnya pulang. Gak ada yang kita mau ke Bandung dulu. Soalnya laptop sama iPad aku ketinggalan di rumah. Jadi mau pulang dulu. Wah, ini kabut. Kabut. Apa itu jatuh? Gak tau ya, kalau kayak di tempat dingin itu tuh entah di Bandung atau kayak sekarang lagi di Subang nih, aku tuh seneng banget karena kayak tekstur kulit tuh rasanya lebih enak. Dan kalau habis cuci muka terus pakai apa? Pakai pelembab tuh kayak langsung plumpy gitu. Tapi pas giliran balik ke Bogor, itu rasanya kulit aku kayak gitu loh, ngerti enggak sih? Ngerti enggak? Aku udah nyampe kota Bandung, tapi enggak langsung pulang ke rumah. Ya emang harusnya aku ke rumah sih tadi karena ngomong sama mama papanya mau ke rumah untuk ngambil laptop sama iPad, tapi karena tadi dari Setia Budi turun terus si Mas Adi pengen banget nasi goreng mafia yang ada di DU, akhirnya ya udah deh kita mampir dulu ke DU gitu kan. Nah, pas sepanjang jalan dari Subang ke Bandung, aku tuh kayak kepikiran, aduh, kayaknya aku mau beliin si kucul adik bungsuku ini AirPod Pro deh gitu kan. Karena kan AirPodnya dia tuh kayak rusak dan, bukan rusak sih, kayaknya hilang, kalau nggak salah hilang. Sementara, karena kuliahnya pun masih online, jadi itu jadi salah satu senjata yang harus dia punya gitu loh untuk kuliah online. Karena kemarin juga waktu perjalanan ke Subang tuh di jalan sambil nyetir dia sambil menyimak kuliah online pakai AirPods aku. Dia minjem AirPods aku. Nah,
aku pikiran ya udah kalian nanti ini sebelum aku pulang ke rumah, aku mau mampir dulu di iBox Dago karena yang paling deket di sini. Aku juga malas sih masuk-masuk mall. Jadi nanti mampir untuk beli dulu kali ya. Biar dia enggak usah minjem-minjem lagi karena tadi pagi pun dia juga kayak masih laya-laya gitu tapi sambil kupingnya tuh masih pakai AirPods aku buat dengerin materi kuliah gitu kan. Mama banget. Aku sebenarnya enggak terlalu lapar sih. Ya iyalah habis sarapan. Cuman ini mau beli nasi gorengnya buat dibungkus atau mungkin bakal makan di rumah dulu sih. Jadi kemungkinan akan balik ke Bogornya itu abis sholat zuhur gitu. Hoak. Ini buat kamu nih. Apa ini? Wah anjir. Serius? Serius? Makasih. Selimut dikasihin berguna selain udara yang dingin ini makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mandi padahal. Pak dalamnya itu tahu. Dalamnya cuma voucher. Apa sih nama dicium? Jadi sekarang udah enggak minjem-minjem lagi ya. Kuliah online lancar. Mantap banget, guys. Enggak usah teriak-teriak. Noise cancelling-nya matiin dulu. Ini ya. Yes. Amin. Amin. Ayo kita pulang. Dadah, assalamualaikum. Mas jatuh ya tadi deh. Oh iya. Tiga kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.